yang bisa dikatakan juga. Tapi secara ranking, Ginting. 8-5. Jelang interval di game pertama ini. Oh. Dari Rano ya. Memang bola-bola atas yang sangat berbahaya bagi Rano. Ya, harapan Indonesia. Rano jelang interval di game pertama. Bibia. Iya betul. Tapi ternyata iya. Jatuhnya shuttlecock bisa diganggu juga oleh angin atau apapun itu. Out. Dengan lawan Rano saja. Keluar jauh. Hati-hati pastinya Anthony Ginting untuk Sakan ya Ginting bukan serangan. Di conserve tadi coba mendorong bola. Oh. Oh, net. Begin. Ya. Yeah. Rano ya, di Swiss Open 2022. No. Poin lagi untuk bisa sedikit memperpanjang pertandingan ini di game pertama. Luar biasa. Itu di mana-mana sudah berkeliling teriakan seperti itu ya, yeah. Bahkan di All England, di Birmingham. Oh. Terus mencatat serangan, meredam. Memang bahaya Prano ya, untuk mendapatkan kesempatan melakukan serangan. Dan backhand yang baik ya. Satu kelebihan dari Ginting. Atas ya, Hanoi memiliki kekuatan atau tenaga, power yang kuat. Nah, kali ini gagal. Oh, baik. 10-5. Oh, baik sekali, Kak. 8-12. Kak. Oh, di Anthony Ginting menghadapi Pranoy. Oh, kembali tersak. Yang tersisa tinggal 2 angka saja. Pranoy kembali fokus tadi. Dan Ginting. Ah, 11-12. Oh, tanpa ampun. Kan terus dilakukan secara konsisten dan Pranoid kerap kali juga tidak bisa berkembang ya permainannya. Kita harapkan seperti itu. Oh. Ini bola-bola sulit dari kedua pemain yang sangat berkualitas ya. Iya. Oh, keluar yang ketiga ini. Apapun yang terjadi, Bu. Dia harus maksimal, dia harus fight ya. Dan memang secara kualitas, Ginting juga lebih baik sebetulnya dari oh defense bagus dari Pranoy. Oh, masih bisa di defense oleh Pranoy. Oh, belakang tadi.
Ya, luar jangkauan Pranoy. Dan inisiatif melakukan serangan ya. Oh, masuk. Masuk bang. Ternyata Pranoy, walaupun oleh Ginting juga tadi. Baik sekali Anthony Ginting. Iya. Biasanya. Jauh keluar menghadapi Anthony Sinisuka Ginting. Sudah berputar juga untuk posisi di lapangan. Dan Anthony Ginting sementara memimpin dengan 11-9 di interval game ketiga ini. Ya. 11-13. Lambungan bolanya. Apakah masuk? Ya, keluar ternyata. Oh. 18-14 Anthony Ginting memimpin dengan 4 angka. Ya. Ya, baik sekali. Kancah perbulu tangkisan internasional. Oh, masih harus fokus. Ya, main baik. No, momentumnya. Memang keluar tadi. Match point bagi Anthony Ginting. Anthony Ginting berusaha. Ya, akhirnya kita lihat pertandingan menghadapi Pranoy.